Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rekan-rekan dan sahabat semuanya, di pagi hari yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini, alhamdulillah bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sapa pagi kali ini kita akan membahas tentang sebuah hadis singkat pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang menunjukkan kepada kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi." Kata Rasulullah dalam sebuah hadis singkatnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, man dalla ala khairin, barang siapa atau orang yang menunjukkan kepada kebaikan, falahu mislu ajri fa'ilihi, maka baginya pahala sebagaimana orang yang mengerjakannya. Rekan-rekan sekalian, tanpa disadari, barangkali kita tidak sengaja menunjuki orang lain menapaki jalan kebaikannya. Tanpa sengaja, lisan kita menunjukkan orang, mengajak orang, sesederhana itu, kemudian orang tersebut mendapatkan hidayah dari apa yang kita ajak, mendapatkan kebaikan dari apa yang kita sampaikan, maka sesungguhnya apa yang dilakukan oleh orang tersebut akan berimpak pula kepada diri kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis ini, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi, yaitu keutamaan orang yang mengajak, orang yang menunjuki kepada kebaikan, maka ketika orang tersebut ternyata yang diajak itu, yang ditunjuki itu melakukan perbuatan kebaikan, secara otomatis kita pun mendapatkan kebaikan orang tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang mengerjakannya. Rasulullah menyampaikan atau Rasulullah mencontohkan kepada kita bahwa dakwah beliau itu tidak hanya selalu dengan lisannya. Mungkin dakwah itu bisa tersampaikan melalui sikap perilaku kita ketika kita melakukan kebaikan. Di saat itu pula ada orang yang melihat kita dan ternyata orang tersebut terinspirasi akan perbuatan kita dan kemudian mengikuti apa yang sudah kita lakukan berupa kebaikan, maka secara otomatis perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut atas dasar melihat perbuatan kita itu pun menjadi multi level pahala bagi kita. Itu yang menjadikan pahala kita tidak akan terkurangi dan pahala orang yang mengerjakan pun tidak akan terkurangi karena sudah dibagikan kepada kita yang menunjukinya. Maka dakwah itu tidak terbatas dengan lisan. Dakwah itu bisa dilakukan dengan bilhal, dengan keadaan, dengan perbuatan, dengan apapun itu yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Retorika Rasulullah dalam berdakwah bagus, tetapi juga dakwah bilhal beliau itu juga efektif sekali. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh dan suri tauladan dan terbaik memberikan contoh dakwah kepada orang-orang yang saat itu Allah turunkan hidayah melalui tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Dan ternyata lebih dari apa yang diprediksi. Ketika Rasulullah berdakwah dengan lisan, mengajak orang-orang untuk berbuat baik, ada hasil dan orang-orang yang kemudian mengikutinya. Tapi ternyata apa yang dilakukan oleh Rasulullah berupa akhlak mulia, berupa tindakan dari mulai kesabaran, dari mulai ketabahan, terus kemudian akhlak yang lainnya ditunjukkan, saling menyayangi, terus kemudian memberi,
infak, sedekah, dan kemudian menyantuni anak yatim dan lain sebagainya, beliau lakukan tanpa harus menyampaikan dengan lisan dan dilihat oleh para sahabat sebagai akhlak atau sebagai perilaku yang baik, dan kemudian para sahabat mencontohkan apa yang disampaikan, apa yang diperbuat oleh Rasulullah. Secara otomatis apa yang dilakukan oleh Rasulullah yang menginspirasi para sahabat itu pun menjadi pahala bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, tentunya kita berharap bahwa kita bisa meneladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa akhlak mulia, akhlak yang sejuk ketika orang melihatnya. Di mana ada toleransi, di mana ada silaturahim, di mana ada hablum minannas yang tercipta begitu baik di antara mereka, sehingga dakwah ini terasa halus, terasa lembut, dan terasa nyaman dirasakan di saat dakwah itu disampaikan tidak hanya dengan kekerasan, dakwah itu juga disampaikan dengan lemah lembut, dan dakwah itu penuh kasih sayang, dan hidayah Allah turun kepada orang yang ditunjukinya, sehingga apa yang menjadi kebaikan yang dilakukan oleh orang yang diajak menjadi pahala juga bagi orang yang mengajaknya. Ketika adzan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita ajak orang untuk beribadah sholat, maka secara otomatis kita pun mendapatkan pahala sholatnya tanpa mengurangi pahala sholat orang yang mengerjakannya. Mudah-mudahan bermanfaat hadis singkat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kebaikan. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala apa yang dikerjakan orang yang sudah diajak atau ditunjuki kebaikannya, tanpa mengurangi pahala orang yang mengerjakan tersebut. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.